السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوان الْمُسْلِمُونَ اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته فلا تَمُوتُنَا إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum hayra ummatun ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahli kitaba lakana khaifa lahum minhumul mu'minuna wa akhsuruhum fasiqun. Hadirin Jum'ah Jum'at Rahimakumullah Puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kesempatan kepada kita Pada saat ini berkumpul Untuk melaksanakan panggilannya Melaksanakan ibadah salat Jum'at Sebagaimana kita maklumi Sebagaimana yang tadi disampaikan dalam iftitah, khotib, menyebutkan Allah memberikan suatu statement, suatu kesaksian, suatu sunatullah yang dititipkan melalui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yaitu: "Kamu adalah umat terbaik di antara umat-umat manusia." yang mampu mengajak kepada hal yang ma'ruf dan mampu mencegah segala perbuatan mungkar dengan landasan keimanan pada Allah. Andai para ahli kitab mengimani itu, tentulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka, ada yang beriman Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik Hadirin jemaah Jum'at rahimahkumullah Pernyataan dikatakan sebagai horum umatan uhrijat linnas Umat terbaik yang ada di antara umat manusia ini mempunyai suatu cakupan konsekuensi yang sangat dalam dan luas. Makna terbaik artinya tidak ada yang lebih baik dari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik tersebut. Yang terbaik bukan hanya dalam saat ini di mana umat terkelompok-kelompokkan. Terbagi-bagi, baik itu pada state atau nation, maupun terutama sekali pada keyakinan, dan terlebih lagi, yang sekarang disebut terbaik, bukan hanya terbaik saat ini saja, mestinya terbaik udah pasti merupakan terbaik dari apa yang telah ada sebelumnya. Tetapi juga mempunyai makna terbaik bagi waktu-waktu yang akan datang. Terbaik dalam pengertian yang disebutkan khairu umatan uhrijat linas itu adalah memikul tanggung jawab kualifikasi terbaiknya untuk waktu yang akan datang bahkan sampai akhir zaman kalaulah itu kemudian mengendur sampai ada umat lain yang lebih baik berarti Allah tidak benar dengan statementnya siapakah yang dikatakan umat terbaik statement itu ada dalam Al-Qur'an. Yang kita yakini itu adalah kitab kumpulan dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Yang kita yakini itu adalah hudan bahkan warahmatan bagi umat Islam. Di sini terkandung makna ketika kita mengucapkan kalimat syahadat tentunya harus meyakini bahwa kita telah menyadari dan kita telah mendaftarkan diri sebagai umat Islam yang tentunya umat terbaik. Maka muncullah perkataan kepada kita. Apakah kita secara keseluruhan telah menjadi yang terbaik? Bagian dari yang terbaik itu. Bagian yang di dalamnya telah memiliki ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan. Ketentuan yang menyangkut fisik, ketentuan yang menyangkut karakter, ketentuan yang menyangkut keilmuan, dan ketika kita masuk di dalamnya, apakah potensi kita, kontribusi kita sudah ada di dalamnya. Baik, tentunya, sebagai anggota komunitas memiliki karakter-karakter tidak hanya sekedar bersifat fisik atau tampilan fisik semata, tetapi baik dalam ukuran karakter, baik dalam ukuran perilaku moral yang selama ini kita lakukan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kualitas manusia secara umum oleh Allah telah diberikan statement akan ditentukan oleh kualitas kemampuan kita memahami keadaan Bagaimana lingkungan kita, kualitas bagaimana kita menyikapi keadaan di lingkungan kita, kualitas bagaimana kita berkontribusi terhadap umat yang ada di sekitar kita, andai kata kita menyadari. Bahwa kita adalah bagian di dalamnya, mungkin dapat kita ukur, kita bermuhasabah, menghitung seberapa banyak potensi yang telah kita berikan, baik itu berupa perkataan maupun berupa perbuatan yang nyata dan konkret untuk menunjukkan bahwa kita berada di bagian dalamnya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kriteria umat terbaik disebutkan dalam surat Al-Imran 110 yang tadi khatib sampaikan dalam iftitah adalah memiliki kemampuan Mengajak untuk berbuat makruf, mengajak untuk berbuat baik, di mana perbuatan itu adalah suatu perwujudan dari seluruh potensi yang kita miliki secara fisik, akan tampil merupakan gabungan keilmuan. Dan moral kita, sehingga ketika kita disebut baik, maka kebaikan itu terdiri dari semua unsur, baik fisik maupun psikis, dan ilmu yang harus menunjukkan kualitas terbaiknya, ketika kita. Menyatakan sebagai anggota dalam komunitas itu, tentunya ukuran baik adalah baik di dalam ukuran kualitas tersebut, sebab makna baik itu memiliki jenjang, memiliki tingkatan-tingkatan, tingkat dari yang paling rendah. Bahkan bisa disebut buruk, sampai baik, dan terbaik. Jenjang itu tentunya bisa bersifat subjektif manakala kita melihat adanya kelompok-kelompok yang masing-masing memiliki referensi, yang masing-masing memiliki acuan. Dalam ukurannya, maka ketika kita mengatakan kita adalah anggota umat terbaik sebagai Muslim yang terbaik, acuannya tiada lain adalah Al-Quran yang dijelaskan lebih rinci di dalam Sunnah Rasul yang kemudian dijabarkan dan diungkapkan melalui kemampuan kita memahaminya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita berada pada situasi yang banyak orang menyebutkannya adalah sebagai proxy war. Baik, buruk, bertebaran di sekitar kita, dan di antaranya ada yang terang-terangan menyatakan apa yang kita anut adalah buruk, jelek, meskipun ada juga yang tidak secara langsung maupun tersembunyi untuk menyebutkan apa yang kita lakukan itu buruk. Di sini menjadi ujian bagi kita masing-masing. Apakah kita akan berpegang teguh pada norma-norma yang dititipkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita pertahankan, untuk kita kembangkan menjadi umat terbaik yang dititipi oleh Allah, dijamin oleh Allah dengan predikat hobi umatan uhrijat dinas tersebut. Kita ditantang segala potensi yang kita miliki, apakah kita berkenan, bersiap. Untuk menyisihkan potensi waktu kita, karunia waktu yang diberikan kepada kita, apakah kita siap menyisihkan potensi harta yang dititipkan kepada kita, apakah kita siap untuk menyisihkan ilmu pengetahuan informasi yang telah dititipkan kepada kita. Di sini kita dituntut untuk bisa menunjukkan sikap bahwa kita adalah memiliki predikat umatan khairu umatan uhrijat linas. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Makruf yang diartikan sebagai baik atau kebaikan tidak cukup hanya dalam ukuran baik fisik semata, baik untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga harus mempunyai makna ukuran baik bagi yang lain yang kita. Kenal barangkali sebagai keadilan, dan kemampuan kita merepresentasikan, menunjukkan kualitas baik diri kita adalah merupakan keteladanan yang baik dalam mengikuti kehidupan kita berinteraksi atau bermasyarakat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kita dikatakan hendaknya mampu mencegah perbuatan yang mungkar. Apa nilai-nilai mungkar yang dapat kita rangkumkan dalam satu kata yang sederhana bagi kita? Kata mungkar adalah nilai-nilai yang mampu merusak sistem, nilai yang mampu menggoyahkan keyakinan, nilai yang mampu merusak tatanan manakala kita harus menegakkannya di dalam kerangka keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Ya ayuhalladzina amanu Amani, Intad suruhul Allah yang surkum wahyu sabat akdomakum, hai hey, orang-orang yang beriman, jika kalian berpartisipasi dalam menegakkan kalimah-kalimah Allah." dalam menegakkan aturan-aturan Allah maka Allah akan menolong kalian dan kalian akan berdiri tegak di atas kaki kalian artinya kemandirian yang akan kita capai kekuatan pribadi dan kekuatan umatan yang terbaik semoga ini memberikan inspirasi bagi kita Barakallahu liwalakum fil Qur'anil adim Wa nafa'ni wa iyakum bima fihi wa zikil hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa gufurur rahim Alhamdulillah الحمد لله الذي أرسل رسول الله بالهدى ودين الحق <applause> ليطهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوان المسلمين Musikum wa iya ya bintakwullah fakot fazal mutakun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam salah satu legenda, satu hikayat tersebutlah seekor burung pipit ketika Menyaksikan Nabi Ibrahim Alaihissalam sedang dibakar oleh Raja Namrud, maka burung pipit tersebut membawa air sesuai dengan kapasitas yang ada di mulutnya dan memercikan air dari mulutnya ke tengah-tengah api yang berkobar sedang membakar Nabi Ibrahim Alaihissalam tersebut dalam kisah itu seekor cicak mengatakan wahai pipit apa gunanya engkau mencipratan hanya sedikit air di atas kobaran api yang demikian besar yang tidak mungkin engkau padamkan bagaimana jawab Burung pipit tersebut memang mungkin air yang aku cipratkan kepada api itu tidak akan memadamkan gejolak atau kobaran api yang demikian besar, tetapi pada hakikatnya itulah aku menunjukkan eksistensi dan karakteristik diriku. Untuk menunjukkan, inilah aku dalam sikap dan dalam makna peran yang aku bisa miliki. Itulah suatu hikayat yang mungkin sekedar cerita, tetapi semoga saja ini juga memberikan makna di dalam langkah-langkah kita kehidupan sekarang ini. Dan akhirnya, marilah dalam kesempatan yang demikian agung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini, di dalam majelis yang penuh kehormatan di hadapannya, kita bermunajat, menadahkan tangan kita, memohon doa kehadiratnya. bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana dolamna ang fusana fa ilam watarhamna, lana wa tarhamna la minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa min zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil mutakina imama Robij alni mukimas solati wamin min duriati Robbana wa taqobal du'a Robbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Fakina ada banar Fakina ada banar Fakina ada banar Subhana rabbika rabbil ijati amma yasifun Wassalamun ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin ibadah Allah. Inna Allah yang murubil adli wal isan, wa itaidil kurba, wal yanha anil fasya wal mungkari wal bag, yaitukum la alakum tada karun, waladikun akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.